Pemerintah Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon melakukan mediasi dengan pemerintah desa dan masyarakat Kejuden terkait dengan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat desa Kejuden yakni perihal penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dinilai tidak sesuai dengan SOTK dan Perbup nomor 22 tahun 2018. Masyarakat juga mendesak Camat Depok untuk membuat surat kepada KU Desa Kejuden agar mencabut Perwu nomor 1 tahun 2023 tentang penjaringan dan penyaringan perangkat desa karena komunitas peduli Kejuden menyoroti saat ini tidak ada kekosongan perangkat desa. Sedangkan dalam audiensi yang juga dihadiri oleh unsur kepolisian ini masih deadlock dan belum menemui titik terang. Yang memang menjadi satu persoalan di Desa Kejuden, perangkat desa itu ada 12 bersatu dengan kubu dan tenaga pendukung ada 5, dan sekarang membuka penjaringan dan penyaringan lagi, sedangkan dinyatakan yang lulus ada 6. Ini akan menjadi presiden buruk tentang regulasi pemerintahan desa di Kabupaten Cirebon kalau proses ini dibiarkan. Maka harus ada penegasan dari pemerintah yang terkait, jangan sampai ada pembiaran. Sementara Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Cirebon meminta pemerintah desa harus tertib dalam melaksanakan berbagai proses pelayanan dan pemerintahan agar tidak ada persoalan yang muncul dan menimbulkan kegaduhan. Ya tadi sih tidak ada pembicaraan ke arah situ, intinya sih KU juga siap untuk memperbaiki hitungan semuanya harus sesuai dengan dari DPD dan dari masyarakat dan aspirasi dan kemudian untuk proses pengangkatan penjaringan perangkat desa di itu ya harus sesuai dengan aturan. Komunitas Peduli Kejuden juga berencana melakukan aksi demo terkait dengan penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dianggap tidak sesuai dengan SOTK yang ada jika seluruh tuntutan masyarakat tidak ada solusi. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.